Kita pilihkan untuk anda cinta dulu, cinta sekarang. Ini nampaknya agak turun ini ya. Biar kita dekati adik-adik di sana. Iya kan? Yo! Hey! Ini cinta dulu dengan cinta sekarang ya. Ada perbedaan cinta dulu sama perbedaan cinta zaman sekarang, Pak. Iya. Hai cinta dulu, dulu cinta malu-malu. Cinta dulu, dulu memang susah nak bertemu. Bila sudah dapat bertemu, nak cakap apa pun tak tahu. Tegak berdiri tersipu-sipu. Seram sejuk hai kaku membisu. Sejak kecil sudah diasuh, pantang larang dipegang teguh. Mulia sungguh cinta dulu, adat resam budaya Melayu. Begitulah cinta zaman dahulu. Cintanya masih memegang adat istiadat budaya dan masih malu-malu. Beda dengan cinta zaman sekarang. Cemana itu? Mari kita dengarkan. Alah cinta zaman sekarang, di halayak ramai peluk-peluk pinggang. Ha! Cinta zaman sekarang, kalau naik motor pegang-pegang tangan. Kalau ditegur dia meradang, macam harimau hendak menerkam. Maruah bangsa sudah terancam karena perbuatan segelintir orang. Ayo bu. Hidup penuh berpoyah-poyah, kalau kawin tak bakal lama. Bila dah dapat yang diidam, habis manis sepah dibuat. Namanya Rahman Batubara. Ya, YouTube di YouTube ya. Subscribe-nya udah 36.000. Nanti di subscribe ya. Yo. Hey. Asik asik. Homa. Ayo kita goyang, Bu. Cinta dulu dengan cinta sekarang. Ini orang dulu. Orang dulu malu-malu ya. Kalau saya orang sekarang, tak tahu malu. Hey. Bersama ibu kita ada Ibu Maimunah ya. Alah cinta dulu, dulu ikut nasihat ayah dan ibu. Cinta dulu, dulu kalau nak kawin bertanyalah dulu. Merisik-risik bertanya-tanya, ayah dan ibu anak siapa. Bila sudah berumah tangga, hidup kekal hingga ketua. Cinta dulu, cinta mulia, ikut aturan budaya kita. Hidup mereka bu sungguh bahagia, cangkul dan tanah memisahkannya. Begitulah cinta zaman dulu bu. Seperti kedua mempelai kita hari ini. Walaupun orang sekarang, zaman sekarang, tapi cintanya seperti cinta dulu. Cinta yang sangat mulia, cangkul dan tanah memisahkan. Amin ya. Alah cinta zaman sekarang, kalau naik motor peluk-peluk pinggang. Ha! Cinta zaman sekarang, kalau pacaran sukanya di belakang. Kalau ditegur dia meradang, macam harimau hendak menerkam. Maruah bangsa sudah terancam karena perbuatan segelintir orang. Hidup penuh bang merpoyah-poyah, kalaulah kawin tak bakal lama. Bila dah dapat yang diidam, habislah manis sepah dibuat. Kalau tadi cinta dulu, cinta sekarang. Setelah dia bercinta, setelah dia bertunangan, setelah dia menikah, ada pula katanya tak cukup satu bu, tak cukup dua, nak madu tiga pula dia bu. Ayah, ha, mainkan bang, madu tiga. Semoga terhibur buat Bapak Al-Ustaz kita yang janggutnya agak panjang ya, Pak Ustaz.
senangnya dalam hati. Kalau beristri dua, serasa dunia ana yang punya. Kepada istri muda, kanda sayang padamu. Kepada istri tua, I say I love you. Istri muda merajuk balik ke rumah istri tua, kalau dua-duanya merajuk. Jadi sepengalaman bapak, kalau istri mudanya merajuk, bapak pulang ke istri tua. Kalau istri tuanya merajuk, bapak pulang kemana? Kawin lagi. Kawin lagi ya. Berapa istrinya bapak? Tiga. Oh banyaknya ya. Kasih-kasihlah satu pak. Tiga istri bapak nih ya. Iya. Enggak. Awak enggak yakin juga awak ada tiga istrinya ya kan? Oh satu. Oh satu. Nanti denger ibu nanti. Ini masuk YouTube ini ya. Kalau dua-duanya merajuk. Kawin lagi pak ya. Kawin lagi saja. Meski pandai berbohong, meski pandai temberang, tetapi jangan sampai pak pecah tembelang. Hey! Sedok. Hey, pak, pak. La ilaha illallah. Belum lagi bang. Musik bang, musik. Masih musik. Yo. Dengar lagi bo ya. Wah panjang musiknya. Hoi, senangnya dalam hati kalau beristri dua, serasa dunia ana yang punya. Kepada istri muda, hey, mirip Elvi Sukaisi. Kepada istri tua, mirip Eli Sugigi. Hey, istri muda merajuk balik ke rumah istri tua, kalau dua-duanya merajuk. Kita tanya pula pengalaman bapak kami, pak. Sepengalaman bapak, kalau istri muda merajuk balik ke istri tua, kalau istri tua merajuk, bapak mau pulang kemana? Balik ke orang tua. Balik ke orang tua. Tidak mau nambah lagi pak? Enggak ya pak ya. Iya. Jadi kalau bapak, cemana pak? Kalau istri muda sama istri tua merajuk? Balik ke dalam tanah lah pak. Balik ke dalam tanah, nunggu mati juga lah pak. Iya, jadi kalau dua-duanya merajuk sepakatnya gimana tadi pak? Kawin tiga juga ujung-ujungnya. Kalau dua-duanya merajuk. Istrinya pak, berapa pak? Satu, mau nambah lagi? Oh enggak. Hah? Abang ini? Bang, iya kalau dua-duanya merajuk gimana bang? Abang ini istrinya berapa? Belum, oh bah. Kenapa belum yang ditanya? Iya nanti gara-gara abang ini belum punya istri, gara-gara dengar lagu Madu Tiga, Madu Tiga pula abang ini nanti. Cemana bang? Kalau dua-duanya merajuk? Anak kawin tiga. Meski pandai berbohong, meski pandai temberang, tetapi jangan sampai pecah tembelang. Tetapi jangan sampai ketahuan orang. Tetapi jangan sampai istri bawa parang. Tetapi jangan sampai. Ini apa ya, Pak? Tetapi
jangan sampai masuk dalam jurang. Hey, tetapi jangan sampai dilipas tali pinggang. Hai, tetapi jangan sampai digigit pianggang. Tetapi, hah? Oh, enggak, tunggu, bang. Enggak tahu ibu ini pianggang. Bang Andre, kalau pianggang bahasa apa? Hah? Yang hitam-hitam itu kalau bulan terang kepinding. Oh iya. Oh, kepinding ya di sini. Kepinding beda lah, Bang. Kepinding sama pianggang beda kan, Bang? Beda. Yang kalau bulan terang dia ada gitu, hitam-hitam banyak aja. Iya. Itu kecil tapi kecil, hah? Lembe, tetapi jangan sampai digigit lembe. Lembe namanya ya. Yo! Kena lintang bukan. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua ya.